Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kembali menggelar inspeksi mendadak ke beberapa toko retail untuk memastikan ketersediaan minyak goreng. Sidak digelar di kawasan Rawamangun dan Kelapa Gading, Jakarta. Menanggapi keluhan masyarakat soal minyak goreng, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menggelar inspeksi mendadak ke toko retail di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Retail yang disasar Lutfi adalah Tip Top Rawamangun dan Diamond Arta Gading. Menteri Perdagangan menyatakan ketersediaan minyak sudah melimpah. Selain mengecek ketersediaan minyak goreng, Lutfi juga mengecek stok kebutuhan lain seperti daging dan gula. Terima kasih.